Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama-sama saya juga saya ingin menerangkan tentang pagi-pagi ini, iaitu di bawah tajuk bab yang kedua, pemfaktoran dan juga pecahan algebra. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Itu bab yang kedua daripada buku teks ni. Okey, tadi ada beberapa soalan daripada para pelajar. Dia tanya, apakah daripada Liana ke? Dia tanya, apakah ungkapan? Ungkapan dia dengan ungkapan adalah ungkap. Macam kita mengungkapkan sesuatu ucapan. Satu ucapan kita ungkapkan. Atau kita menggunakan kata ganti nama. Seperti pokok kelapa melambai-lambai. Pokok kelapa itu macam perumpamaan. Tapi ungkapan macam ungkap. Satu ungkapan. Iaitu di dalam matematik ni satu ungkapan. Ini dia sebagai kata ganti nama kepada sesuatu angka yang tidak diketahui. Satu angka yang tidak diketahui lah. Contohnya banyak jauh bintang di langit. Ada orang nak kira ke bintang kat langit? Tak ada. Tapi kita panggil ungkapan. Iaitu Y bintang. Berapakah banyak pasir di pantai? Pasir tepi pantai tu cuba buat masa kira. Satu hari kira. Boleh, saya rasa boleh masuk ICU tu. Kira pasir. Tapi orang matematik boleh kira. Dia panggil Y butir pasir, M butir pasir, B butir pasir, C butir pasir. Itu di antaranya. Algebra ni digunakan dalam banyak bidang sebenarnya. Jadi dipanggil tajuk ini dipanggil pemfaktoran dan pecahan algebra. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Jadi dalam pemfaktoran dan pecahan algebra ni kita juga kena belajar tentang apa itukah kembangan, apakah itu pemfaktoran dan apakah itu hukum dan operasi asas aritmetik. Jadi kedebak-kedebu kita ringkaskan lah benda ni. Dalam buku ni direngkaskan, disimpulkan, iaitu di mana satu nombor yang tidak diketahui digantikan dengan huruf. Itu cerita dia. Satu nombor, satu angka, satu bilangan yang tidak diketahui digantikan dengan nombor dengan huruf. Contohnya, ada berbanyak kereta dalam rumah, ada berbanyak kereta dalam banyak sekolah, ada berapa kereta. Jadi X buah. Dalam sekolah ada berapa murid? Dalam sekolah ada berapa murid? Y murid, T murid. Dalam bilik darjah ada berapa pelajar? Z pelajar, M pelajar, T pelajar. Jadi kita gunakan itu. Jadi di sini dalam tajuk bab kedua ini, pemfaktoran dan kembangan. Pemfaktoran ini kita faktor ni kita bagi. Kembang ni kita kali. Itu macam tu lah. Dipermudahkan lah. Konsep tu dipermudahkan lah. Kadang-kadang konsep. Tapi kita dalam matematik ni banyak kepada praktis. Pemfaktoran kita panjangkan. Kita panjangkan huraian nombor tu. Kalau katakan kembangan, kita kecilkan nombor tu. Nombor tu kita kecilkan dia. Itu dipanggil dia. Di antara perbezaan ni ada di antara kembangan dan pemfaktoran. Dan gabungan daripada pemfaktoran dan kembangan itu digabungkan nanti. Okey. Contohnya lah di tingkatan satu juga awak telah belajar tentang tajuk ni sebenarnya. Jadi contohnya lah, dia kata luas segi empat sama. Contohnya, segi empat sama. Segi empat sama. Kalau dia kata segi empat sama, panjangnya berapa? Kalau segi empat sama, panjangnya berapa? Kan pelik kan? Bukan pelik lah. Kalau kita faham konsep tu senang. Okey. Segi empat sama. Jadi panjangnya sama. Nanti budak tanya, berapa panjangnya cikgu? Nak tahu panjangnya berapa? Segi empat sama.
Panjang sisinya berapa? A, 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 A. Ada empat sisi. Dia cakap, kenapa cikgu panjangnya A, A, A? Ini kita belajar tentang ungkapan atau angka ubah atau unknown number. Ungkapan formula luas ialah panjang darab lebar. Tapi kalau segi empat sama, sisinya sama, maka panjangnya lah A, A, A. Formulanya panjang darab lebar, maka luas segi empat sama ialah A kali A bersamaan dengan A kuasa 2. Segi empat tepat, berapakah luasnya? Tiba-tiba orang tanya, luas segi empat tepat berapakah luasnya? Kita belajar tentang ungkapan, kita belajar tentang algebra, kita belajar tentang rumus. Kalau segi empat tepat, dua sisi mesti sama panjang dan dua sisi lagi berbeza. Itu segi empat tepat. Segi empat tepat, garisan yang selari mempunyai panjang yang sama. Dan garisan yang selari secara melintang juga mempunyai jarak yang sama atau panjang yang sama. Jadi di sini, segi empat tepat, lebarnya B, panjangnya A. Maka luasnya A kali B. Jadi di situlah apa dipanggil ungkapan dan juga hubungan di antara ungkapan algebra dalam proses kembangan dan perfaktoran. Okey. Sekarang kita nak buat tentang kembangan. Kembang ni darab. K kembang, K darab. K kali sebenarnya. K kembang, K kali. 6 kali X. 6 kali X, 6X. Ha. 6 kali X, 6X. Itu kembangkanlah. Kalau awak lihat dalam buku teks ni, dalam tajuk contohnya kembangkan ni, iaitu 6 kurungan 3 tambah 4W. Ha, lihat dia. 6 tambah 6 dalam kurungan 3 tambah 4W. Bermaksud di sini kalau kita kembangkan, kita kena darabkan 6 ke dalam. Jadi 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. So 24W. So jawapan dia lah 18 tambah 24W. B, 3R dalam kurungan R tolak 2S. Kalau kita darab ke dalam, kita akan dapat 3R kuasa 2 tolak 6RS. Nombor darab dengan nombor, huruf darab dengan huruf. Huruf yang berbeza kalau didarabkan, dia kekal nombor itu. RS kali R darab S akan menjadi RS. Tapi nombor yang sama kalau didarabkan berkali-kali, dia akan menjadi gandaan, berganda-ganda, bergantung kepada hasil darabnya. Contohnya R kali R kali R, R kuasa 3. R kali R kali R kali R, 5 kali R kuasa 5. R tambah R tambah R tambah R, 5R. Jadi di sini pelajar kena banyak faham tentang ungkapan atau angka ubah yang digunakan dalam tajuk ini. Kalau kita lihat kepada contoh yang kedua pula, kembangan dengan dua ungkapan berbeza, atau kembangan dengan dua ungkapan berbeza, atau kembangan dengan dua ungkapan yang sama. Contohnya dekat sini kata, buku ni kata, iaitu Y tambah 1 dalam kurungan dalam Y tolak 3. Y tambah 1 dalam kurungan darab dengan Y tolak 3 dalam kurungan. Jadi di sini ada beberapa kaedah untuk mendarabkan dia. Okey. Kalau saya mengambil konsep simple lah, saya ambil simple mat, senang je lah. Apa yang susah? X tambah 3 darab dengan X tambah 3. X tambah 3 dalam satu ungkap kembangan, ungkapan dengan dua ungkapan algebra. X tambah 2, satu ungkapan. X tambah 2, satu ungkapan. Satu. Okey.
Jadi X tambah 3 X tambah 3. Jadi X tambah 3 dalam L, X tambah 3. Kalau lagi konsepnya, kita akan dapat sama juga seperti X tambah 3 kuasa 2. X tambah 3 dalam X tambah 3 dalam X tambah 3 akan jadi X tambah 3 kuasa 3. X tambah 3 satu ungkapan aljibra. X tambah 3 satu ungkapan aljibra. X tambah 3 dalam ungkapan aljibra. X tambah 3 satu ungkapan aljibra. Ada empat ungkapan aljibra. Didarabkan menjadi X tambah 3 kuasa 4. Jadi itulah dapat ringkaskan daripada perkara ini. Walau bagaimanapun terdapat kaedah-kaedah mudah. Contohnya A tambah B dalam A tambah B kuasa 2 adalah bersamaan dengan A tambah B darab A tambah B. Sama juga. Okay. A tambah B kuasa 2 adalah bersamaan dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Jadi itulah. Jadi perkara-perkara itu yang kita nampak bahawa terdapat teknik memudahkan, kita mudahkan. Saya rasa sampai bahagian ini saja. Kita akan sambung lagi kepada beberapa soalan-soalan lain yang timbul pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih.